Kembali sebelum berjumpa. Jadi kita benar-benar berpikir ini bermanfaat atau enggak. Itulah yang juga kerasa yang lebih baik karena pakai, padahal itu masih bisa diperbaiki. Kalau nanti kedepannya tidak mempunyai pemikiran begini, akhirnya anak-anak kita, anak-anak cucu kita mungkin enggak ada lagi tempat tinggalnya, karena semua sudah diisi dengan. Bisa menghemat buku itu juga sudah termasuk kita menjaga bumi. Ya, jangan buku itu belum habis pakai kita sudah buang. Sebenarnya buku itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih bisa dilanjut. Enggak mungkin guru-gurunya bilang kok enggak boleh. Kemasan berlapis aluminium kan seperti yang susu ya, susu di dalamnya kan ada aluminium foil, itu kita tidak bisa pakai. Cuma suku pesan, untuk baterai, baterai kan memang tidak bisa daunan, tapi kalau bisa baterai itu dikumpulkan, jangan dibuang semuanya. Pada tahu kan, nanti kita langsung praktek ya, praktek cara memilahnya. Yang mau bikin pelestarian lingkungan, mau memilah sampah itu, kenapa bisa sehat? Karena mereka ada beberapa. Ha, suku ini bilang batin bisa senang, itu yang terpenting. Tapi dia tahu gitu kalau sampahnya itu ternyata gimana ya, bukan sampah yang sebenarnya sampah gitu. Kalau misalnya dia itu masih bisa dipakai. Dan satu juga aku pelajari kalau misalnya banyak kali barang-barang kayak gini yang kira kayak kertas, ya kertas aja gitu, ternyata bervariasi gitu. Ataupun kayak sampul-sampul buku itu dan berakhirnya ke ragam gitulah. Ternyata aku mempelajari banyak hal. Jadi kita ya kayak kata-kata master tadi, dari sampah itu kita bisa menyebarkan cinta kasih. Terus yang saya dapat juga dari sampah ini ternyata bahkan yang kayak kertas itu pun harus dipilah-pilah lagi. Jadi nggak sembarang kita ngebuang kertas itu. Terus ada lagi kayak dari kegiatan ini kita bukan cuman mengolah, memilah sampah, tapi juga kita bisa saling cerita, saling ngobrol. Jadi ya menambah awet muda gitu. Perasaannya pasti senang banget sih bisa nambah pengalaman. Terus kita juga bisa dapat banyak teman baru, ada suku-suku yang baik banget sama kami. Terus kita juga kayak mikir gitu kan, kayak semua ini bisa didaur ulang kalau kita mau. Kita tuh harus jaga kebersihan di lingkungan-lingkungan kita. Walaupun kita panas-panasan, tapi kita ngakuinnya bareng-bareng, jadinya jadi happy. Sekian, makasih. Awalnya sepuh saya mengira anak-anak tidak memiliki atensi yang tinggi ya, karena ini hari Minggu dan pagi-pagi ternyata mereka luar biasa sekali mau meluangkan waktunya untuk menjadi pahlawan. Apa aja sepuh namanya? Pahlawan apa? Pahlawan bumi, luar biasa ya. Nah, yang saya harapkan Seku dan anak-anak ini semua, saya harapkan setelah kegiatan hari ini, anak-anak ini bisa ikut juga membantu mengedukasi teman-teman kita di sekolah untuk semakin tahu caranya. Pertama kali itu apa? Tadi yang pertama? Reading. Lalu? Reduce. Reduce. Lalu? Reuse. Lalu? Repair.
semuanya di sini bisa sama-sama menjadi apa ya, pahlawan bumi dengan cara menyebarkan dan menginfluence teman-teman kita agar kita semua bisa menjadi penyelamat bumi. Itu saja dari saya. Kan. Kami hari ini sangat bahagia sekali ya kan teman-teman. Hari ini mendapat banyak sekali ilmu ya, sepuh-sepuh kalian seperti jenis-jenis sampah. Bahkan mungkin ada yang baru tahu kalau ya seperti tadi, vegetarian itu sangat berdampak untuk menyelamatkan bumi. Nah, hari ini kami juga sudah mengetahui jenis-jenis sampah dan sudah belajar untuk merecycle-nya. Environment itu sesuai dengan suci.